Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan update kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran flyover Kedung Kandang atau jembatan baru yang ada di Kedung Kandang. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu terupdate. Asik. Nah, ini macetnya udah mulai nyampe sini. Entah macet dari flyover sana atau gimana, kurang tahu. Nah, ini ada pekerja pabrik rokok yang baru pulang kerja. Ya, gini gantian. Nah, ini situasinya, ini kita berada di Jalan Ki Ageng Grebek mengarah ke selatan menuju ke jembatan Kedung Kandang atau flyover Kedung Kandang, flyover baru. Bagaimana nanti pertigaan di ujung utara sama yang di ujung selatan, apakah nanti macet atau tambah lancar, monggo disaksikan. Nah, ini kita melewati ke puskesmas. Nah, yang ini polsek. Nah, ini yang mau menuju ke arah barat yang ini mengantri, dan juga yang ke arah selatan juga gitu. Nah, tak merepet aja. Nah, ini kayak mobil pickup ini mau ke arah selatan. Nah, jadi, nah ini kondisinya, macet tirek. Ayo. Nah, ini terjadi tumpukan kendaraan. Maksudnya ya nggak tumpuk-tumpuk kendaraan nih. Cuma kendaraannya mengantri, ya, antrian kendaraan, bukan tumpukan. Kalau tumpukan ditumpuk-tumpuk. Nah, ini kondisinya, kondisi flyover Kedung Kandang ini tanggal 4 Januari 2021 jam 3:30. Nah, 3:30 sore. Nah, di sini sendiri, ya, ini pertigaan ini, ya, kadang ini apa ya, titik-titik macet gitulah. Nah, kayak ini. Nah, itu yang mau keluar, ada yang mau masuk. Nah, ini kita berada di Jalan Maijen Sungkono. Oke, tak salip. Nah, ini suasananya dan situasinya, monggo dinikmati. Asik, dinikmati suasana sore. Ini apa ini? Ini Jalan Maijen Sungkono atau Mburing. Oke, sampai sini dulu untuk video singkat seputar update kondisi lalu lintas sore hari di flyover Kedung Kandang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa, bos, tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan juga tetap berdoa, berusaha, dan tetap semangat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku.